tetilake winina kadeng etabing pengkir nika tetilake winina nika judu nun rajeke judu mate kak dinto rahasiana al Allah Allahumma sallallahu alaihi Muhammad para rabu sebetan kalau hormatin akabin nika nun adnika khusunati faman raghiba an sunnati falaysa minni dabun Rasulullah. Eh, siapa-siapa orang tang umat seta akabin berarti jeria benih termasuk golong natang umat dabun Rasulullah. Allahumma sallallahu Muhammad. Allahumma sallallahu ada rabu sebetan kalau hormatin ngakali bu ke ngakali ke seorang apa MC lagi acer nih kah oke. Waktu juga terus berjalan menemani kebahagiaan kita pada malam ini. Saudara-saudara, cuman kami selalu pesan kepada seluruh saudaraku tentang kesucian cinta. Ayo kita jaga kesucian cinta kita. Jangan sampai kesucian cinta memberikan arti dan makna derita dalam kehidupan kita. Cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salahkan cinta bila engkau menderita. Berarti kita sebagai manusia salah memperjalankan akan ketulusan cinta. Jangan. Ora nemu. Aduh seneng. Abini dua. Terus lagi nenek. Aduh seneng abini dua rekong etemor wah mulai kabar setua misang sengoda agla la cuma elang bingung nga abe lanjutnya kaju tua eke bayi paker beda kuah mak cuko embi abini dua benih keng korang ajar bolana ben setua rang-rang eberi antar kaseng muda le olena emi pentol antar kasetua jek perak nyambi kontak antar kaseng muda le olena kain tapla antar kasetua jek perak nyambi pao carang ebung kana tua kabesoke ajual bebek tak alarang abini dua korma soe samalem ebe rabu sebetulnya kalau hormatin abini dua nih kajak gebe alasan non ampun tanggung jawab panegar aja neng ajunan Allah Allahumma sallallahu Muhammad keng sapa-sapa orang bini non sing ngerestuin
ngerela aki lagena abini pole hadiah langsung dari Allah berupa pajung emas. Masya Allah. Ngagali bu para rabu sebetan kalau hormatan nanti napa setuju mun bapak abini pole. Oke, lanjut saja bersama Gema. Di sisa waktu berjalan kebahagiaan pada malam ini, saudara-saudara, ada Gema Music, ada Lilin Visual. Selamat menginjengkan diri untuk memberikan pandangan dan pendengaran yang luar biasa bagi insan pencinta musik dangdut khususnya Probolinggo punya Rani Arista Lady.